Aku yang enak ya. Enak. Kata-kata kenangan. Mama mati. Tak ada kenangan. Cakaplah. Cakap lah, Gam. Kenangan. Tanya dulu kenangan tentang apa. Cakaplah bunga harapan. Banyaklah kenangan Kak Cik. Cik sedih. Saya mau cari ini. Calon. Calon. Inilah kenangan yang terindah. Calon-calon di Malaysia. Boleh dapat. Itu tanya kakak-kakak cinta ada adik-adik dia yang berkahwin. Kakak tanya kemarin mau dikasih gambarnya. Teman saya. Kita harap kita inilah kalau boleh berpakaian adat lah, biar nampak maruah adat kita kan. Jadi terasa datang bangsawan-bangsawan dari Malaysia ni kan. Ya, kita makan gunung ya kan? Maka dihadiahkanlah kepada permaisurinya yang dia akan mandi bermandi manda di Sungai Darul Iski, kemudian dia akan apa nama dia shampoo dulu ya, dulu tak ada shampoo. Kalau pergi salon tu apa namanya untuk keringat ya? Dulu tak ada lah. Keramas ya, keramas bahasa sini keramas namanya itu. Kita kerimbat tu, ya kan? Dan dia akan kerimbat, tempatnya masih ada. Setelah itu dia akan bermain-main atas gunung buatan itu, dan kemudian akan makan di sebuah bangunan yang bersegi itu, yaitu yang dikatakan kandang hari ini. Nanti kita akan pergi, dan bangunan itu telah berumur hampir 400 tahun. Dan dibangun, dibina dari putih telur, kapur, dan juga masa itu tak ada simen ya, tapi masih bertahan. Ketika gempa, dia tak roboh. Nah, ini juga membuktikan bahwa hubungan sejarah antara Malaysia dengan Aceh begitu kuat. Dan bukti peninggalan itu masih ada. Nanti juga kita akan pergi, ada kapal tsunami yang sampai atas rumah, sebelah rumah saya. Saya selam atas kapal itu, nanti kita cerita ke sana. Ada juga kapal besi yang sampai atas rumah. Ada juga Masjid Abdul Rahman yang sekelilingnya air dahsyat tsunami, tapi menjadi selamat. Juga nanti ada kapal besi ya seberat 2,600 tan. Dari pantai dihanyutkan ke tengah bandar sejauh 5 km, ya. Kemudian juga ada Masjid Baitul Rahim yang betul-betul di belakang laut, tapi juga selamat. Dan juga ada satu kubah namanya, ya, kubah sawah, ya, yang mana satu masjid di kawasan laut Aceh, masjid itu roboh, kemudian kubah dari konkrit semen itu hanyut di atas air tsunami, dihanyutkan sejauh 3 km. Dan letakkan di atas sawah hari ini. Insya Allah kita akan pergi ke tempat-tempat itu. Insya Allah.